27 juta. Satu angka yang agak besar untuk sebuah negara yang agak kecil ni. Masing-masing berebut untuk memperbaiki diri masing-masing. Tetapi setiap dari kita tetap akan pernah memikirkan mengenai satu perkara ni. Perkara yang melalaikan kita dari dunia realiti. Iaitu... Tapi kenapa filem kat negara kita ni macam hampir sikit? Orang lebih prefer untuk tengok filem Hollywood dari filem Malaysia sendiri. Siastoka betul bayi ni filem Hollywood? Winah, handsome betul bayi aktornya. Dan setuju. Sebab tu dan suka bona tengok cerita orang putih ni. Kalulah aku dapat kasing raya ni. Bang. Oh, memang kacak orang tu. Tisnya kami orang ni. Filem dapat membawa kita ke dunia yang lain dari hidup kita. Setiap orang tengok filem pasti ada tujuan dia tersendiri. Ada yang pergi untuk sekadar hiburan. Ada juga yang ambil kesempatan. Yang pergi tengok filem cuba cari kesalahan. Ni aku pantang ni. Aku cukup pantang tengok orang tengok movie. Ha, macam nilah. Diorang ni mana ada nak menghargai filem ni sangat. Katanya tak ada masa depan lah, tak boleh buat duit lah. Duit. Doktor ke, registrar ke, cikgu ke. Kalau nak fikirkan sekarang ni, kerajaan pun dah banyak nak support industri filem ni. Film school dah berlambat-lambat dah. Macam cedawan tumbuh. Okey apa? Tapi kenapa filem Malaysia masih macam tu? Kan? Sebab penonton ke atau sebab orang dalam industri ni? Apa yang penting bagi saya, filem kalau kita nak buat sesuatu filem, yang penting adalah artis tu. Pelakon-pelakon dalam filem itu perlulah pop. Bagi abang, apa yang bagi abang yang penting untuk filem ni bukannya sekadar hiburan. Yang penting adalah filem ni dapat memanusiakan manusia. Kita mesti untung baru kita boleh buat itu filem. Orang-orang dalam industri ni pun satu hal. Ada aja yang tak puas hati. Alah, biar ajalah dia orang menang. Okey. Cukuplah cerita pasal filem kat Malaysia ni, kan? Kan kalau nak cerita sampai habis memang lebih 20 minit lah jadi cerita ni. Dah tak jadi short filem pula. Okey. Sekarang aku nak cerita pasal diri aku pula. Pasal aku dan filem buatan Malaysia. Macam bila mak? Tiap-tiap hari. Film Malaysia. Apa yang bestnya tahulah. Ni, kalau besok mak jadi macam diorang dalam TV tu, macam mana?
sampah lagi. Kenapa kau buat begitu pada aku, Mil? Apa salah aku? Apa yang telah aku lakukan pada kau? Tak cukupkah apa yang telah aku berikan pada kau? Lebih baik sampai di sini saja hubungan kita. Kita berpisah. Selamat tinggal, Mil. Ha 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 ha
Encik, kenapa Encik jadi macam ni? Sanggup Encik buat kekasih Encik jadi macam tu? Cuba cerita sikit kat saya, Encik. Cuba cerita. Cerita. Encik, tolong jawab soalan saya ni, Encik. Saya tanya dengan baik-baik, Encik. Polis Malaysia tak ada yang ganas-ganas pun, Encik. Semuanya baik-baik. Jawab, Encik. Hey, ulangga sulangga, yenunga girlfriend dah ipadi panuninga. Hulim tak, tau mo cok sayang. Hey, main muda. Apa dah jadi kat aku ni? Kenapa polis-polis ni macam pernah je aku nampak? Kalau cik dia macam ni, macam mana kes ni selesai? Efek je lebih. Apa tu? Kenapa tiba-tiba aku melamak? Macamnya han takut kat siapa? Jom main congkak. Mak rupanya. Merepek apa main congkak malam-malam macam ni? Tak pernah ni buat orang. Aduh, nasib baik aku tak mati. Min takut? Tak ada lah. Thank you.
Mami dah agak dah. Ha, mesti tak bangkit tidur lagi, Mak Mei. Bangkit, Mak Mei. Tempatkan Mami bangkit. Dah pukul apa dah ni? Saya ingin